antara keagungan ini Al-Quran, dia bisa memberikan mukjizat di dalam kehidupan dunia sebelum akhirat. Jadi namanya tawassul dengan qiraatul Quran. Ikhwan, coba ketika kemudian ada problem hidup, ada masalah yang mau diselesaikan, ada hajat yang ingin dikabulkan, coba baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, masuklah pada hajat itu. Ada yang kemudian mau ujian. Sebelum dia ujian, dia ngaji dulu. Maka setelah dia ngaji, dia bisa bedakan mana keutamaannya ketika dia ngaji dan ketika dia belum ngaji. Itu subhanallah, Quran bisa merubah segala sesuatu yang tidak masuk di dalam akal sehat manusia sekalipun. Ini yang kemudian banyak orang yang tidak paham, ikhwaskan. Keutamaan Al-Quran ini bisa memberikan langsung efek ketika dibaca.